Nah ini boloku, ada mobil yang istimewa boloku, yang sekarang lagi digandrungin anak-anak muda boloku. Nah ini ada Toyota Kijang LSX diesel tahun 97, buka harganya 76 juta nego po. Sudah power window, bodinya kaleng, mesin tidak ngobos, audio dah TV boloku. Nah ini untuk nopolnya nopol AB boloku ya. Untuk AB nya AB mana, silahkan kamu cek di Samsat online-nya Jogja. Nah ini kondisi keseluruhan dari samping sebelah kanan. Widih, memang boys banget boloku. Ini tinggal diganti velg dan bannya yang agak ceper dikit. Terus atapnya dikasih rubok. Wah, top boloku. Apalagi ini mesinnya diesel yang masih konvensional. Jadi dikasih bahan bakar biru solar yang 5.500, masih aman boloku. Bagi bolo-boloku yang penasaran dengan unit ini atau ingin membeli mobil bekas harga termurah, unit baru-baru, wajib ditonton video saya ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku. Berjumpa lagi di channelnya Dai Auto Indonesia. Nah ini ada Suzuki X-Over manual tahun 2008, buka harganya 90 juta nego, AB kota, atas nama sendiri, pajak on boloku ya. Nah ini untuk nopolnya nopol AB boloku ya, silahkan kamu cek di Samsat online-nya Jogja. Nah ini warnanya, ini warna silver ya boloku ya, kalau dari segi pengamatan saya loh ya, karena saya ini kalau masalah warna-warna itu enggak begitu jelas, tapi kalau suruh membedakan antara kertas gambar Soekarno sama yang lain itu saya tahu. Nah ini kondisi natanya juga masih simetris boloku ya. Nah untuk bannya ini menggunakan ring 16205, pelek sudah racing, sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol ya. Nah ini kondisi bagian atapnya, kondisinya kurang lebih juga masih mulus boloku ini. Sepengetahuan saya, X-Over itu adalah double garden boloku ya, kalau nggak salah loh ya. Coba bolo-boloku silahkan komen saja. Nah ini untuk kondisi bagian samping sebelah kirinya, nat-natnya juga masih simetris. Kondisi unitnya ini masih minyir-minyir boloku ya. Nah silahkan kamu amati bagian nat-natnya untuk penutup bagasi belakang ya. Bagi bolo-boloku yang ingin melakukan transaksi jual beli nanti, jangan lupa harus video call dulu si pedagangnya. Kalau perlu kamu screenshot wajahnya, kamu rekam wajahnya, biar nanti kalau terjadi hal-hal suatu yang tidak diinginkan, nanti mudah cara penyelesaiannya boloku. Nah itu kondisi nat-nat dan baut-bautnya juga masih bagus boloku ya. Nah kondisinya kurang lebih seperti ini. Nah untuk kondisi nat-nat penutup bagasinya juga masih simetris. Nah maksud saya itu suruh video call dulu, itu bukan istilahnya mengajarin bolo-boloku berprasangka buruk pada orang lain, bukan ya. Karena kita itu untuk mengantisipasi gitu boloku. Dan di sini pedagangnya itu insya Allah orangnya baik-baik boloku dan ramah-ramah ya. Kalau bolo-boloku penasaran silahkan datang saja, bukanya itu setiap minggu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, oh ternyata ini yang belakang menggunakan sistem pengereman sudah cakram boloku unitnya. Nah, itulah kelemahan saya boloku ya. Nggak begitu apa ya istilahnya, paham banget tentang mobil. Karena yang saya review itu setiap hari itu berbeda-beda boloku. Sedangkan di sini ini ada ratusan unit. Kalau saya suruh mereview atau menghafalkan satu persatu, ayo kopior aku ya. Nah ini kondisi nat-natnya. Nah ini sampingnya lagi ada unit dari pabrikan Daihatsu Xenia tipe R Ativo tahun 2011, buka harganya 120 juta nego, AB Kebumen, AA Kebumen tangan pertama boloku. Nah ini nopolnya. Bagi bolo-boloku yang belum mengetahui maksudnya tangan pertama itu apa mas gitu ya, tangan pertama adalah antara BPKB, STNK dan faktur, masih satu nama satu alamat ya, itu menandakan bahwa unitnya masih
tangan pertama, meskipun sudah berpindah-pindah tangan. Nah ini menggunakan ring 14-185 ukuran bannya, pelek sudah racing, sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi bagian atapnya, catnya juga masih minyir-minyir ya. Ini salah satu tipe tertinggi dari pabrikan Xenia Bologo. Nah ini untuk kondisi nat-natnya, silakan kamu amati. Handle pintunya juga sudah ada variasi chrome. Kondisinya kurang lebih seperti ini. Nah ini tak sepilkan bagian interiornya Boloku. Nah ini interiornya bersih Boloku ya, dan harum. Nah ya, karena ini videonya sudah di pertengahan video Boloku, bagi Boloku yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, comment, and share ya. Karena subscribe itu gratis. Dan kalau mensubscribe channel saya ini, wawasan tentang mobil bekas harga terbaru, kamu semakin top markoto Boloku. Nah ini kondisi bagian nat-nat samping sebelah kirinya. Oke Boloku, kita lanjut ke iklan bagian akhirat dulu Boloku. Nah iklan bagian akhirat sudah, kita lanjut ke perduniawian lagi Boloku. Nah ini sampingnya ada lagi dari Grand Livina XV Automatic tahun 2007, buka harganya 73,5 juta nego, original luar dalam, pajak off Boloku ya. Nah ini nopolnya AB Boloku ya, untuk AB nya AB mana silahkan kamu cek di Samsat online nya Jateng. Nanti di sana akan tertera pajak mati berapa tahun, sudah keblokir apa belum. Nah ini velgnya sudah bagus Boloku ya, racing, dan ini boys banget Boloku ya. Nah ini untuk bannya menggunakan ring 17 Boloku ya. Nah ini velg sudah racing, sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi bagian atapnya Boloku, untuk masalah suspensi Grand Livina itu enak banget Boloku, 11-12 dengan Innova Boloku. Dan unitnya ini makanya masih dipelihara atau dipakai sama triuner muda Indonesia, Bang Sandiaga Uno ini masih merawat unit ini Boloku. Tapi enak banget Boloku, meskipun kelemahannya katanya orang-orang itu onderdilnya lebih mahal daripada Avanza Xenia. Ya karena unitnya ini onderdilnya tidak ada KW1, KW2, KW3, adanya ini ori semuanya Boloku. Nah bagi Boloku yang di dalam HP-nya ada aplikasi TikTok dan Instagram Boloku, jangan lupa follow Instagram dan TikTok saya, namanya Dai Auto Indonesia, biar nanti kalau sudah 1000 followers saya bisa live setiap minggunya di Bursa Jogja ya. Nanti kamu bisa tanya jawab langsung dengan saya di sana secara gratis. Nanti tak carikan unit-unitnya, tak reviewkan unit-unitnya live saat itu. Nah ini untuk kondisi bagian natna samping sebelah kanannya, kondisinya juga masih simetris. Kondisinya WD memang Boloku, top markoto Boloku. Nah ini sampingnya lagi ada unit yang digandrungi anak muda sekarang, dan unitnya ya bisa dikatakan sudah mulai langka. Ini ada Toyota Kijang LSX diesel tahun 97, buka harganya 76 juta nego, bodi kaleng, power window, mesin tidak ngobos, audio sudah TV. Nah ini nopolnya, untuk nopolnya ini nopol AB Boloku ya, untuk AB nya AB mana silahkan kamu cek di Samsat online nya Jogja. Nah ini kondisinya bagian samping sebelah kanannya, kondisinya memang WD, ini minyir-minyir betul Boloku, tinggal diganti velgnya agak ceper, yang atapnya dikasih robok, dah top markoto Boloku. Nah ini menggunakan ring 14-195 ukuran bannya, velg sudah racing, sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, roda belakang masih menggunakan tromol. Kondisi bagian atapnya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini menggunakan engine berbahan bakar solar Boloku ya, diesel 400 apa 500. Ini masih menggunakan sistem konvensional Boloku, dieselnya ya. Jadi atau bos pom,
masih bisa digunakan atau dikasih bahan bakar biosolar yang harganya goceng bolaku. Ini 11-12 dengan kayak panter. Nah ini kondisi bagian atap, bagian belakangnya kondisinya juga masih minyir-minyir. Nah karena ini videonya sudah mau di akhir penghujung video bolaku, bagi bolo-boloku yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, comment, and share. Yang sudah mensubscribe saya doakan di tahun ini dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Auto Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini kondisi bagian atapnya bolaku. Kondisi ini, kondisi interiornya bolaku ya, kondisinya juga masih kelimis bolaku, minyir-minyir bolaku. Oke bolaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam minyir-minyir. Unitnya ini kondisinya istimewa bolaku, sulit didapatkan unit seperti ini.